Sehun. Alhamdulillah tekan. Wes berpol bos. Misi kak. Untuk hari tadi pertemuan dengan beliau ini kita menyediakan pendopo, juga ada panggung, ada musola, tempat outbound, kita juga ada mes, ada dapur umum, juga ada kamar mandi dan WC, jumlahnya 45. Ya, jadi untuk aspek ini semua itu kisaran berapa Pak untuk berapa, luasnya? Pak? Iya. Luasnya itu sekitar 2,4 hektar. 2,4 hektar. Maksimal digunakan biasanya 1000 peserta bisa. Untuk sejarah mengenai bumi perkemahan di sini gimana ya Pak? Mungkin ada sejarah tersendiri tentang daerah sini atau bagaimana? Ya, untuk sejarah bumi perkemahan Gedung 2 ini dulu tempat tempat hunian sementara, yaitu hunian dulu 2010 kan yang terdampak erupsi Merapi. Dari pemerintah dibuatkan rumah sementara di sini. Nah, ini dulu tempat hunian, ya, hunian sementara dari bambu-bambu itu. Nah, di setelah ya penduduknya sini sudah dibangunkan rumah huntap di kelurahan masing-masing. Nah, terus sini kan nganggur. Nah, kita terus mengajukan proposal ke pemerintah setempat, yaitu di kelurahan. Alhamdulillah di ACC, yaitu untuk bumi perkemahan dan gesek dulu, tapi kita tonjolkan yang bumi perkemahan saja. Itu kita berdiri mulai buka 2014 ini buka. Sejarahnya kalau sini dulu gitu. Untuk ciri khas tersendiri Pak di bumi perkemahan ini seperti apa Pak? Kalau ciri khas sendiri sini rata-rata orang ke sini karena pertama karena tempatnya sejuk, kedua tempatnya luas dan kita menyediakan fasilitas yang khususnya kamar mandi itu banyak. Tuh ini pendopo utamanya nih, biasanya untuk pertemuan-pertemuan. Ya. Fasilitas dari lampu juga memadai. Ya, setiap kapling kita menyediakan lampu. Jadi kalau malam terang. Air juga setiap kapling juga ada kerannya. Titik pendirian tendanya biasanya di mana Pak? Di sini. Nah, titik pendirian tenda di sini. Sini ke utara sambil mentok ke sana. Untuk lapangan biasanya full untuk kegiatan. Itu tempat apa Pak itu? Itu dulu pendopo, tapi sekarang baru untuk digunakan untuk gudang. Ini lapangan voli ini juga termasuk fasilitas. Ya, kalau mau dipakai, diperbolehkan. Kedepannya itu rencana, kita kan mau membuat edukasi ternak kambing di sana ada. Terus kita juga mau melibatkan seniman di sini, ada seni tari, ada gamelan di sini. Kita nanti buat paketan edukasi. Baik, mungkin itu aja Pak, ya. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Semoga aja buper Gondang 2 Indah ini bisa lebih baik ke depannya. Oh, siap-siap. Terima kasih Pak. Oh ya, ya sama-sama. Oh, sudah kayak gitu. Tapi ini gede banget. Agak merah, enggak ada lapangan voli. Di sini ada gitu. Ini punya pemuda.